Putih panggil dia Jumaat ah. Lepas Friday, lepas Saturday, lepas tu lagi, lagi lepas Tuesday, hari Khamis dia. Sekolah pun. Nampak je tak sekolah. Nah, tujuh hari ada. Arab panggil Friday, Jumaat. Nah, lepas Jumaat, Arab panggil dia. Sabtun. Sabtu tu lah. Lepas tu Ahadun. Lepas tu Isnan, Salas, Arba, Khamis, Jumaat. Faham? Bahasa Melayu hari Jumaat dia. Tak ada. Mana kita ni miskin bahasa tapi bodoh sombong. Tak ada bahasa. Tanyalah profesor bahasa universiti mana pun, benda orang Melayu panggil hari Jumaat satu Ahad tu bahasa Arab. Nak. Ada orang dia pertikaian, kita duk ikut dengan bahasa Arab tu buat apa? Duk ikut dengan orang Arab pakai jubah, pakai pioh. Tu pakai yang Arab. Pakai hari Ahad apa tulis Ahad? Apa mu tulis Selasa? Arab tu. Tukar ah, buat bahasa kampung. Nampak? Hari hari Ahad koleh. Dua putu mayung. Faham tak? Jeng. Tak ada bahasa. Jadi jangan awak sombong gitu. Nah, bodoh sombong orang panggil. Neh. Jadi kita pinjam bahasa orang, bahasa Arab. Bubuh dalam bahasa Malaysia. Tidak ada bahasa tersendiri untuk menggelarkan nama hari. Itu hakikat dia. Nah. Bulan-bulan ada tak? Februari. Orang putih kan kak? Ambil orang putih. Muharram, ambil orang Arab dalam Melayu. Bulan dia. Tak ada bulan. Pinjam orang putih. Itu bulan pinjam dah. Orang dacing.